Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat alam sekitar antara Institusi Pendidikan Tinggi Kali ke-28 tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara siaran langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree Palang siaran.langsung. Saya, Mardi binti Rasdi, merupakan tuan yang dipertua dewan anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada IPGKKT yang amat berhormat Perdana Menteri Siti Marina, yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhammad Nizamuddin, yang amat berhormat Menteri Pertama Muhammad Nazri dan yang berhormat Menteri Simpanan Abdul Halim. Manakala pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada UNIMAP, yang berhormat Ketua Pembangkang Yang Ashraf, yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Putri Alisha, yang berhormat Pembangkang Pertama Muhammad Firdaus dan yang berhormat Pembangkang Simpanan Abdul Halim. Hakim bagi pusingan ini ialah diketuai oleh Encik Nur Ismail Hisham. Hakim kedua kita adalah Cik Musmona binti Abdul Aziz dan hakim ketiga Puan Syakira bin Khairuddin. Yang berhormat Perdana Menteri Sofia Ismina, yang berhormat Kepala Perdana Menteri Yang Fatin Zahira. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, saya yakin bahawa yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa dewan kita berlangsung. Namun, izinkan saya untuk memperingatkan dan memaklumkan beberapa perkara seperti berikut. Yang berhormat, Timbalan Ketua Pembangkang. Peraturan dan tata cara semasa dewan bersidang. Pastikan sambungan capaian internet berada dalam keadaan yang baik. Pihak penganjur mempunyai hak mutlak dalam merakam sesi perdebatan ini. Mohon untuk menjaga tingkah laku dan adab yang sopan. Masa 7 minit untuk ucapan substantif. Menteri Simpanan. Masa izin laluan adalah selepas minit pertama dan tamat pada minit ke-6. 4 minit untuk ucapan penggulungan. Tiada izin laluan dibenarkan semasa sesi penggulungan. Isu sensitiviti yang boleh menggugat keharmonian kaum dan agama serta menyentuh peribadi individu tertentu sehingga mengaibkan adalah dilarang. Perdebatan ini hanyalah bertujuan untuk pertandingan dan akademik semata-mata. Sekian, selamat bersidang. Dengan ini, saya menjemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan Yang Berhormat. Sebelum itu suara saya jelas. Jelas, silakan. Dipersilakan. Kembang mekar bunga rakesia, alam tercemar antara manusia. Realiti yang pahit untuk ditelan, tetapi masih ada peluang untuk kita menebus kesilapan.
Maka selaku Perdana Menteri, saya menggagaskan usul. Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya hulurkan buat Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan kerajaan dan sahabat pembangkang seterusnya warga dewan yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan selamat bersidang. Tuan Yang Dipertua dan warga dewan sekalian, selaku Perdana Menteri, sebelum saya memberikan penghujahan di perwakilan kerajaan, ada beberapa perkara yang perlu saya kenalkan dalam dewan perdebatan. Saya akan mulakan dengan pendefinisian usul dari meja perwakilan kerajaan. Usul yang akan diperdebatkan pada hari ini ialah dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Sebelum itu, saya akan membuat pendefinisian usul daripada pihak kerajaan. Ya, kerajaan. Berdasarkan Stanford Computer Science, AI ataupun kecerdikan buatan adalah ilmu pembuatan mesin yang cerdik. Teknologi kecerdikan buatan merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran seperti manusia. Antara cabang penting dalam AI ialah pembelajaran mesin, iaitu keupayaan mesin yang mampu belajar untuk menjadi pintar. Secara konsepnya, mesin yang bakal diajar manusia perlu dilengkapkan dengan maklumat yang banyak untuk menjadikannya lebih pintar berbanding mesin yang lain. Dengan kata lain, mesin akan dilengkapkan dengan ribuan percubaan untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Di sepanjang proses ini, mesin tersebut akan memahami dan mempelajari konsep untuk menyelesaikan tugas tersebut. Contohnya, AI dalam kehidupan seharian kita ialah seperti search engine, navigasi Google, media sosial, video game, e-commerce, iaitu aplikasi membeli belah dalam talian, serta alatan seperti vacuum cleaner yang memanfaatkan sepenuhnya AI. Manakala taksiran untuk jejak karbon ialah jumlah pelepasan gas rumah hijau akibat aktiviti manusia adalah apa yang disebut jejak karbon, iaitu carbon footprint dengan izin yang dipertua. Setiap aktiviti manusia sentiasa mempunyai pengaruh terhadap alam sekitar. Salah satunya ialah aktiviti yang menyumbang kepada pelepasan gas rumah hijau. Gas rumah hijau yang dibebaskan dari aktiviti inilah yang memerangkap haba yang masuk ke atmosfera bumi menyebabkan berlakunya pemanasan global. Hari ini, jejak karbon ialah konsep ekologi rasmi yang diiktiraf oleh organisasi antarabangsa. Ia mengatakan bahawa dalam angka berapa kilogram gas rumah hijau yang dijana oleh entiti atau aktiviti tertentu. Biasanya, pelepasan karbon dioksida, metana, nitrus oksida dan gas berbahaya yang lain disertakan dalam pengiraan. Hasilnya dibentangkan dalam bentuk yang dipanggil setara karbon dioksida. Terdapat beberapa kaedah untuk mengira jejak karbon. Sesetengahnya adalah khusus industri dan mencerminkan sifat cawangan industri tertentu. Dua yang paling universal dan paling banyak digunakan ialah BAS 2050 yang dibangunkan oleh British Standards Institute dan Standard Antarabangsa ISO. Di Poland, yang pertama digunakan lebih kerap, yang mentakrifkan tahap pelepasan untuk produk dan sebatan tertentu. Perlu diketahui bahawa pengiraan jejak karbon memerlukan pendekatan yang komprehensif. Sebagai contoh, menilai balas ekologi bagi satu penerbangan kapal terbang mengambil kira bukan sahaja bahan api yang terbakar, tetapi juga pelepasan yang berkaitan dengan pengeluaran dan penyelenggaraan mesin, pengekstrakan dan penapisan bahan api serta keseluruhan infrastruktur lapangan terbang. Untuk produk komersial, pengiraan termasuk kirahan hayat penuh mereka daripada pengekstrakan bahan mentah hingga pelupusan. Analisis jejak karbon dalam industri dijalankan oleh syarikat perundi khusus. Isi rumah pula boleh menggunakan kalkulator dalam talian khas yang ditauliahkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia mengambil kira antara lain penggunaan tenaga, tahap kitar semula, diet dan cara pengangkutan yang digunakan oleh ahli isi rumah. Kesimpulannya, konsep usul yang akan diperdebatkan pada hari ini ialah kami dan pihak kerajaan percaya bahawa AI mampu untuk membantu mengurangkan jejak karbon ini. Justeru, kami dari pihak kerajaan akan menimbulkan status quo kami, iaitu dunia sekarang menyaksikan teknologi kepintaran buatan atau AI sedang pesat membangun pada masa sekarang dan dijangka tahun 2020 ini dan akan mendatang lebih banyak sektor industri akan terus bersaing untuk meningkatkan lagi keupayaan teknologi bagi memacu aktiviti sosial dan ekonomi. Persoalan yang ditimbulkan ialah kenapa tidak kita memanfaatkan sepenuhnya AI ini untuk turut membantu menjaga kelestarian alam sekitar dengan mengurangkan jejak karbon. Oleh itu, disinilah kami pihak kerajaan
berpegang teguh dengan pembawaan bahwa penggunaan AI ini merupakan langkah yang efektif untuk mengurangkan jejak karbon. Sebab itu, dalam kes perwakilan kerajaan, kami akan buktikan kepada anda semua, kepada warga dewan sekalian, bahawa kelebihan kecerdikan AI dapat mengurangkan jejak karbon, yang akhirnya membawa kepada dua indikator utama yang bakal kami bawakan, iaitu penciptaan alatan teknologi yang canggih mesra alam telah berjaya mengurangkan jejak karbon, dan kedua, ketersediaan AI sepanjang masa. Justeru, kami dari pihak kerajaan menuntut pihak pembangkang untuk membuktikan inisiatif lain yang boleh digunakan selain AI untuk mengurangkan jejak karbon dan membuktikan kepada kami bahawa AI tidak mampu untuk mengurangkan jejak karbon. Sebelum memulakan hujah, yang pertama silakan satu sekiranya ada. Yang berhormat, saya nak tanya, kalaulah AI ini menghampiri kecerdasan manusia, jadi adakah jaminan kerajaan AI ini tak akan buat masalah yang sama dengan manusia? Kenapa tidak kita memanfaatkan sepenuhnya AI itu untuk menjaga kesesuaian alam? Saya kira perkara ini akan dijelaskan oleh menteri saya seterusnya. Terus kepada hujah kami yang pertama, iaitu alat canggih mesra alam telah dicipta dan terbukti berhasil. Contohnya, Ambing Group telah memanfaatkan program tarif elektrik jet Elektrik Hijau Gate Tenaga Nasional Bandar Berhad dalam usaha mengurangkan jejak karbon dalam penggunaan elektrik selaras dengan agenda kelestarian kumpulan. Seterusnya, pada Jun 23 2021, syarikat perkhidmatan Heli Grab telah mengeluarkan laporan persekitaran sosial dan tadbir urus korporat ESG tahun pertamanya yang menggariskan kemajuan syarikat itu dalam menyokong pemerkasaan sosial ekonomi dan pertumbuhan mapan. Syarikat itu berkata, mereka turut mengumumkan inisiatif baru yang diharapkan dapat memperkukuhkan komitmennya dalam mengurangkan pelepasan karbon. Menurutnya, para pelanggan dapat mengurangkan jejak karbon apabila menggunakan Grab menerusi inovasi ciri pengimbangan karbon dalam aplikasi Grab. Dengan itu, saya menegaskan kembali pendirian kami di pihak kerajaan bahwa Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Saya selaku Perdana Menteri mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan yang berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan yang berhormat. Cubaan suara, boleh dengar suara saya? Boleh, teruskan. Terima kasih. Warga Dewan yang bersidang, pada hari ini suka untuk saya petik kata-kata tokoh alam sekitar. Berikanlah yang terbaik pada alam dan alam akan berikan yang terbaik untuk kita. Sebab itu suka untuk saya gagaskan kembali usul dalam Dewan Perdebatan. Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Baik, pada sesi pertama, kita lihat dulu apa sebenarnya masalah konsep dan analisis kes di meja perwakilan kerajaan. Pada hari ini, dalam konsep definisi mereka, saya sudah bersetuju untuk mereka ceritakan AI ini merupakan ilmu pembuatan mesin dan mereka sandarkan AI ini sama seperti kepintaran seperti manusia. Persoalan yang timbul di meja perwakilan pembangkang, adakah dengan kita lakukan mesin AI ini kepintaran seperti manusia, tidak akan timbul masalah-masalah seperti mana yang manusia lakukan pada hari ini? Itu pertama. Kedua, dalam mereka letakkan konsep pada hari ini, mereka akan tunjukkan bagaimana kebaikan AI dan dapat mengurangkan karbon. Sebab itulah bila kita dengar hujah pertama meja perwakilan kerajaan, mereka tunjukkan percitaan AI yang dapat mengurangkan karbon. Saya kira dalam hujah ini, apa yang mereka tuntut dan ceritakan hanyalah sekadar kita sudah ada lambakan mesin-mesin dan sebagainya. Saya kira itu bukan cara yang terbaik untuk anda jelaskan kepada Dewan tentang bagaimana keadaan kita sudah dapat mengurangkan jejak karbon. Sekalipun kita ada mesin, bagaimana mekanisme itu anda boleh jelaskan dalam Dewan Perdebatan dapat mengurangkan jejak karbon? Pada hari ini juga, dalam definisi jejak karbon mereka ini tidak terperinci. Saya tunjukkan kepada anda, warga Dewan yang bersidang, jejak karbon ini sebenarnya, warga Dewan yang bersidang, boleh terbahagi kepada dua. Pertama, jejak karbon primer, iaitu primer carbon footprint dengan izin Tuan Dipertua, dan jejak karbon sekunder, secondary carbon footprint. Jejak karbon primer ini adalah jejak karbon yang dihasilkan daripada proses pembakaran langsung.
dan bahan bakar fosil, contohnya penggunaan kenderaan bermotor, sedangkan jejak karbon sekunder adalah jejak karbon yang dihasilkan dari proses sekitaran produk jejak karbon produk yang dipertua. Contohnya, jejak karbon sekunder ini adalah produk yang digunakan atau dimakan setiap hari. Lebih banyak produk diguna, dimakan, semakin besarlah semakin besar jejak karbon. Pada hari ini, analisis masalah kerajaan kita, mereka tak tunjukkan kepada kita keadaan-keadaan bagaimana AI ini sebenarnya dapat untuk mengurangkan jejak karbon. Sebab hujah, saya rasa hujah 50 saat ini tidak dapat memenuhi kriteria tuntutan dan pemberat dalam Dewan Perdebatan. Bagai jentayu merindukan hujan, ya, saya silakan yang berkenan. Ya Muhammad, apabila kita berkata tentang AI ataupun kecerdasan, sudah tentu mempunyai buatan manusia dan mempunyai sistem yang lebih teratur. Sedangkan manusia pula mempunyai pilihan sama ada untuk melakukan ataupun tidak. Sedangkan AI mesti dilakukan. Terima kasih. Saya nak tanyalah, siapa yang membuat kecerdikan buatan ini, AI ini siapa yang buat? Manusia? Manusia betul? Maka saya rasa saya dah menjawab. Makna kata, dalam mereka menunjukkan keadaan AI ini lebih baik, tetapi dalam keadaan manusia yang mencipta, sebab itulah kami timbulkan persoalan. Adakah AI ini tidak dapat melakukan ataupun memastikan keadaan masalah seperti manusia boleh berlaku? Jawapannya tidaklah, warga Dewan yang bersidang. Baik, sebab itulah meja perwakilan pembangkang akan tunjukkan bagaimana keadaan pertembungan dengan bebat bukti inisiatif lain untuk mengurangkan. Pertama sekali, mari kita lihat dulu apa sebenarnya analisis kes di meja perwakilan pembangkang. Menurut laporan Forum Ekonomi Dunia 2018, menunjukkan bahawa walaupun AI boleh menangani beberapa cabaran alam sekitar bumi, adalah penting untuk menguruskannya dengan betul warga Dewan yang bersidang. Menurut forum dan pakar dalam bidang itu, AI berpotensi untuk mempercepatkan lagi kemerosotan alam sekitar. Penggunaan GPU intensif kuasa untuk menjalankan latihan pembelajaran mesin telah pun disebut sebagai menyumbang kepada peningkatan pelepasan karbon dioksida warga Dewan yang bersidang. Ini bermakna melindungi terhadap model yang akan menuntut penggunaan tenaga atau semula jadi melebihi apa yang mampan atau faktor antara faktor yang lain. Semua program perlu direka bentuk dengan mengambil kira dimensi perlindungan alam sekitar dan juga penambahbaikan dalam pembangunan program AI pada masa hadapan. Juga penting untuk kita mengambil perhatian tentang kesan alam sekitar untuk mewujudkan sistem ini di tempat yang pertama. Menurut kajian akademik mengenai penggunaan tenaga untuk proses pembelajaran mendalam, penciptaan AI yang berkesan mungkin memerlukan kos yang tinggi kepada alam sekitar, di mana hampir 300,000 kilogram pelepasan setara karbon dioksida dicipta semasa proses melatih model tunggal ini. Dalam peringkat pertama ini juga, Tuan Yang Dipertua, saya tunjukkan bagaimana untuk menghasilkan satu model yang baik pun kita memerlukan 300 kilogram pelepasan karbon warga Dewan yang bersidang. Ini adalah sama dengan pelepasan 50 kereta di Amerika Syarikat. Maka Tuan Yang Dipertua, sebab itulah kami tunjukkan di premis bangkangan kami tentang melihatkan kepada keburukan AI serta faktor dan inisiatif lain yang perlu diutamakan pada hari ini. Melihatkan kepada tiga perkara. Pertama, kami akan tunjukkan beban bukti yang akan dijawab dengan hujah pertama, keburukan AI untuk alam sekitar. Kedua, kami akan tunjukkan kesedaran tentang pengurangan jejak karbon. Dan ketiga, isi rumah sebagai pengubah permainan dalam pengurangan jejak karbon. Dan pada akhirnya inilah keadaan yang baik untuk menyelesaikan dan dapat mengurangkan jejak karbon daripada kecerdikan buatan. Hujah pertama, keburukan AI untuk alam sekitar. Pada hari ini, AI yang diagungkan meja perwakilan kerajaan kita pada hari ini tidak boleh diangkat sebagai keutamaan dalam mengurangkan jejak karbon. Maka keadaan ini perlu dilihat semula pada keadaan keburukan AI ini kepada alam sekitar warga Dewan yang bersidang. Pada hari ini kita tahu setiap medium yang akan diletakkan yang kita anggap sebagai pemudah cara semestinya akan memberikan impak kepada keadaan alam sekitar warga Dewan yang bersidang. Bukti, laporan Forum Ekonomi Dunia 2018 menunjukkan bahawa walaupun AI boleh menangani beberapa cabaran alam sekitar bumi, adalah penting untuk menguruskan dengan betul. Menurut forum dan pakar dalam bidang ini juga, Tuan Dipertua, AI berpotensi untuk mempercepatkan lagi kemerosotan alam sekitar.
pada akhirnya saya tunjukkan bagaimana keadaan keburukan AI pada hari ini tidak pun dapat mengurangkan jejak karbon. Dan inilah kelemahan AI pada hari ini, Tuan di Pertua. Pada akhirnya saya tunjukkan model relatif meja perwakilan pembangkang. Di saat kita nak jaga alam sekitar, kita perlu lihat apa sebenarnya keadaan pertama dalam kita menyelesaikan dan mengurangkan jejak karbon. Pada akhirnya saya lebih sayangkan alam sekitar. Mohon usul terus dibahaskan. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Seterusnya, saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat. Sebelum itu, suara saya jelas. Ya jelas, boleh teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, Barisan Panel Hakim, rakan-rakan kerajaan, Barisan Pembangkang dan seterusnya warga dewan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam perdebatan. Tuan Yang Dipertua, selaku Timbalan Perdana Menteri pada hari ini, saya tetap berdiri teguh di belakang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam menyokong gagasan usul Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Warga Dewan sekalian, hari ini kami hadir dengan satu rasional, iaitu kita melihat kepada kelebihan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Oleh itu, kami cerakinkan pembawaan kami di mana kami akan membicarakan tentang penghasilan alatan canggih yang mesra alam dan ketersediaan sepanjang masa. Sebelum hujah saya utarakan, mulai kiranya jika saya mulakan dengan bidasan terhadap hujah pihak pembangkang. Sebentar tadi bangkit Ketua Pembangkang yang bergahnya yang dengan gah berhujah mengenai keburukan AI untuk alam sekitar dengan kononnya pengurusan yang tidak sistematik, sedangkan mereka tidak membuktikan pun kepada seisi dewan apakah pengurusan yang tidak sistematik itu. Dan kalau betullah pengurusan itu yang tidak sistematik, itu bukanlah saya kira satu kayu ukur yang sangat jelas untuk kita perdebatkan pada hari ini. Mereka berbicara mengenai keburukan AI untuk alam sekitar, dan di dalam hujah saya akan menunjukkan kepada isi dewan bagaimana AI itu mesra alam sekitar. Selesai terhadap sesi bidasan, saya pergi kepada hujah saya di bawah. Saya pergi kepada hujah saya dengan kata kunci ketersediaan sepanjang masa. Mesin tidak bosan, mesin tidak berfungsi tanpa rehat dan menghasilkan hasil yang tepat berulang kali. Ini seterusnya meningkatkan kapasiti pengeluaran perniagaan dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Begitu juga perisian AI seperti chatbots dengan izin Tuan Yang Dipertua, Amazon Lex memberikan bantuan 24 jam tanpa henti dan menyedari niat pelanggan dengan bantuan soalan susulan dan kata kunci. Dengan prestasi dan kekuatan pengiraan yang lebih baik, mesin dapat memproses sejumlah besar data dan menghasilkan hasil yang lebih cepat. Pada masa yang sama, AI dapat mempertimbangkan pelbagai faktor dan membantu pengguna membuat keputusan dengan tepat. Membahaskan mengenai ketersediaan sepanjang masa, isu hangat yang diperkatakan mengenai longgokan email yang mengakibatkan jejak karbon. Syarikat gergasi Google telah membuat inisiatif dengan menunjukkan penghapusan secara automatik dalam usaha untuk mengurangkan jejak karbon. Setiap email yang dilepaskan mempunyai kandungan lebih 4 gram karbon dioksida. Jadi apabila perkara ini berlaku secara berterusan, hal ini akan mengurangkan jejak karbon. Ini membuktikan bagaimana inisiatif yang dijalankan adalah bukti kelebihan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Jadi saya ingin juga menambah fakta, menurut berita harian, Holdings Berhad FGB melalui anak syarikatnya FGB Agri Service Sendirian Berhad FGBS memperkenalkan wet solution produk kawalan rupai mesra alam dan menjimatkan kos untuk sektor pertanian. Kita lihat bagaimana produk yang dihasilkan ini adalah salah satu bukti ciptaan AI dan ianya mesra alam. Sebelum saya teruskan, silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, tadi Yang Berhormat ada sebut tentang kita nak buang data maklumat, tapi bila kita buang kan ada keluarkan gas karbon. Apa yang dapat mengurangkan jejak karbonnya, Yang Berhormat? Respon. Yang Berhormat, saya mengatakan tadi bahawa
penghapusan secara sistematik ini adalah usaha untuk mengurangkan jejak karbon kerana itu dibuktikan oleh syarikat Google itu sendiri. Seterusnya, saya teruskan dengan sesi penghujahan saya. Dirumuskan dengan 70% bahan bukan toksik, wedge solution adalah bahan adjuvan yang boleh mengurangkan kadar penggunaan racun rumpai secara berkesan di samping meningkatkan kecekapan bahan berkenaan tanpa meninggalkan sebarang kesan fitotoxicity pada taman. Pada tanaman, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan FGB Muhammad Nazrul Izzam Mansur berkata, kumpulan komited untuk terus membangunkan inovasi dan teknologi yang mampan untuk digunakan dalam operasi perniagaannya. Katanya FGB sentiasa berusaha ke arah menyediakan produk dan penyelesaian pertanian premium kepada pelanggannya. Justeru sangat teruja untuk menawarkan inovasi mesra alam kepada pasaran. Inisiatif penggunaan wet solution ini selaras dengan komitmen untuk mencipta lebih nilai untuk kumpulan dan pelanggannya melalui produk dan perkhidmatan yang mampan. Muhammad Nazrul juga menambah, Wet Solution juga adalah satu inisiatif FGB dalam menangani kenaikan harga racun rumpai dan strategi penyimpanan kos merumput yang lebih cekap di ladang kelapa sawitnya. Apabila digunakan bersama racun rumpai dan dalam nisbah yang ditetapkan, produk berkenaan mengurangkan kadar penggunaan racun rumpai sehingga 50% tanpa menjejaskan keberkesanan racun rumpai itu sendiri. Kajian ini membuktikan ia sesuai digunakan kepada hampir semua jenis racun rumpai dan mengurangkan kos merumput sehingga 20% seperti yang diuji di ladang kelapa sawit. Wet Solution ialah produk yang diimport dan diuji oleh FGB dan R&D Sendirian Berhad dengan kerjasama Pandawan Agri, syarikat berasaskan sains kehidupan yang beroperasi di Indonesia. Jadi saya katakan berdasarkan hujah yang kami kemukakan, terbuktilah bahawa kelebihan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon itu mohon untuk terus mencadang. Terima kasih yang amat berhormat. Perdebatan ini diteruskan dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Saya ungkapkan kata-kata ini daripada Mahatma Gandhi. Bumi ini cukup 7 generasi namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah. Selaku Timbalan Ketua Pembangkang pada hari ini yang cintakan alam sekitar, hadir untuk membangkang usul perdebatan kita pada hari ini, iaitu Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Sebelum itu, selaku Timbalan Pembangkang pada hari ini, saya akan menjalankan 2 gerak kerja saya yang cukup mudah. Yang pertama, saya akan membidas segala kepepak lencongan di pihak perwakilan kerajaan. Yang kedua, saya akan mengutarakan 2 hujah saya di bawah indikator yang pertama, kesedaran tentang pengurangan jejak karbon, dan indikator saya yang kedua, isi rumah sebagai pengubah permainan dalam pengurangan jejak karbon. Memegang rasional kami pada hari ini, keburukan AI serta faktor dan inisiatif lain yang perlu diutamakan. Bangunan Yang Berhormat pada hari ini mengatakan ketersediaan sepanjang masa. Yang Berhormat, berikan kepada kami apakah jaminan ketepatan AI itu tersebut. Pada November 2021, 2 orang terbunuh akibat penggunaan pemandangan AI di New York dan 273 laporan berkaitan kegagalan pemandangan AI di San Francisco. Jadi bagaimana keadaan ketepatan yang AI ini berikan? Dan yang seterusnya, Yang Berhormat mengatakan dengan hujah kedua beliau, AI sebagai mesra alam. Yang Berhormat, Ketua Pembangkang dah nyatakan untuk kita buat model penyelidikan dan hujah satu model AI akan memberi kesan pelepasan karbon seperti kereta dan sebagainya.
Maka tiada beza pengguna atau tak AI ini kepada alam sekitar dan tidak boleh dijadikan keutamaan. Izinlah yang berhormat. Seterusnya saya akan memasukkan ke era perhujahan saya yang pertama, iaitu sekarang marilah kita hayati hujah yang bernas daripada pihak pembangkang di bawah kata kunci yang pertama, kesedaran tentang pengurangan jejak karbon. Apapun yang perlu dikatakan oleh kerajaan, kita perlu lihat pula pada kesedaran. Meskipun apa yang kita bawa sebagai medium penyelesaian jejak karbon ini, kita perlu lihat dari segi kesedaran rakyat sendiri dan menyelesaikan masalah jejak karbon ini. Masalah sekarang, buatlah beribu mesin AI pun jika masalah ini tidak diselesaikan dari akar umbi, iaitu kesedaran masyarakat, masalah ini tidak akan berjaya. Kami buktikan pada hari ini menurut Chalmers dan David pada tahun 1997 dalam artikel mereka The Conscious Mind in Search of Fundamental Theory dengan izin Tuan Yang Dipertua, menyatakan kesedaran ini adalah kebolehan mengetahui dan memahami secara langsung, merasakan atau menyedari peristiwa. Definisi lain menggambarkannya sebagai keadaan di mana subjek mengetahui beberapa maklumat apabila maklumat itu tersedia secara langsung untuk dibawa ke arah pelbagai tindakan tingkah laku. Yang kedua ialah menurut Dominic Lemkin, Ankin Zufdorf dan Angie Spreeder dalam kajian mereka Improving Consumers Understanding and Use of Carbon Footprint Labor and Food, menyatakan dengan izin Tuan Dipertua, pengguna mengetahui sangat sedikit tentang jejak iklim yang dikaitkan dengan pilihan makanan. Label iklim akan mengukuhkan pengetahuan pengguna, akhirnya boleh mempengaruhi pilihan makanan, boleh mencetuskan usaha perumusan semula dan meningkatkan kesedaran dan menyumbangkan kepada perbincangan termaklum yang lebih baik tentang dasar iklim. Justifikasi autoriti yang bawakan pada hari ini, maka dua bukti tadi jelas. Kalau rakyat dan pengguna tidak ada kesedaran, maka sia-sialah kita utamakan AI ini nanti sebab tidak akan ada digunakan, sebab rakyat tak tahu dan tidak cakna isu jejak karbon ini. Makna kata, kalau tiada ada kesedaran untuk pengurangan jejak karbon, maka tiada maknalah untuk kita letak apa pun medium untuk mengurangkan karbon. Hujah kedua saya iaitu sekarang marilah kita hayati hujah yang bernas dari pihak pembangkang di bawah kata kunci isi rumah sebagai pengubah permainan dalam pengurangan jejak karbon. Pembangkang hari ini akan tunjukkan bagaimana tanpa AI isi rumah boleh untuk mengurangkan jejak karbon. Dengan kesedaran yang dinyatakan dalam hujah pertama ketua pembangkang, isi rumah dan rakyat boleh menjejas sendiri kadar pelepasan karbon mereka. Bagaimana kita dapat mengetahui jumlah jejak karbon dari kegiatan kita sendiri? Terdapat banyak kalkulator jejak karbon di internet, contohnya www.carbonfootprint.com calculator dengan izin Tuan Dipertua, secara umum untuk mengira jejak karbon dari aktiviti individu atau isi rumah. Aktiviti yang dikira termasuklah pengambilan makanan, aktiviti perjalanan dan penggunaan elektrik di rumah. Bagi kegunaan isi rumah, secara amnya dikira dari beberapa kilowatt jam elektrik digunakan dalam satu tahun, bagaimanapun jejak karbon untuk penggunaan elektrik isi rumah bergantung kepada jenis logi kuasa yang digunakan, sama ada kita nak menggunakan arang batu, bahan api yang berasaskan petroleum, nuklear atau menggunakan tenaga boleh diperbaharui seperti solar, angin geothermal atau elektrik hidro. Pengambilan makanan juga dikira dari jenis produk makanan kerana setiap produk menghasilkan jejak karbon yang berbeza. Contohnya, daging menghasilkan jejak karbon yang tinggi berbanding sayuran. Ini adalah kerana penghasilan daging memerlukan proses yang panjang berbanding sayuran. Dan setiap peringkat proses tersebut ada jejak karbonnya tersendiri. Mari kita lihat bagaimana di dalam satu aktiviti saja boleh menghasilkan banyak jejak karbon. Sebagai contoh, kita pergi ke kedai untuk membeli buah-buahan, sayuran dan daging. Aktiviti memandu ke kedai membakar sejumlah bahan api yang meninggalkan jejak karbon ini. Kedai tersebut pula menggunakan tenaga elektrik, juga menyumbang kepada jejak karbon. Di samping itu, produk yang dijual di kedai tersebut semuanya dihantar di sana menggunakan pengangkutan. Jejak karbon di dalam proses pengangkutan adalah bergantung kepada jenis bahan api dan jarak perjalanan tersebut. Barangan di dalam kedai dibungkus dengan kertas ataupun plastik, di mana penghasilan plastik ini mempunyai jejak karbonnya tersendiri. Selain itu, buah-buahan dan sayur-sayuran dan daging juga dijual kedai semuanya ditanam atau dihasilkan di ladang. Bahan buangan hasil pertanian mereput dan menghasilkan gas metana yang mempunyai kesan rumah kaca
sebanyak 25 kali lebih besar daripada CO2. Apabila kita mengambil kira aktiviti yang menyumbang kepada jejak karbon, kita akan mudah untuk mengubah suaian aktiviti tersebut supaya jejak karbon ini berkurang. Kita tidak boleh menghasilkan jejak karbon secara keseluruhan, tetapi sedikit usaha kita mungkin memberi kesan yang besar kepada pengurangan gas rumah hijau. Di samping itu, aktiviti mengurangkan jejak karbon sebenarnya juga boleh menyimbangkan perbelanjaan harian tanpa mengurangkan kualiti hidup kita. Oleh itu, selaku Timbalan Ketua Pembangkang untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usul perdebatan. Dipersilakan. Percubaan suara, 1, 2, 3. Jelas ya? Jelas. Teruskan. Tolong. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Berani kerana benar, takut kerana salah. Kerana cinta akan alam sekitar, saya sentiasa menyokong program dan juga AI dalam mengurangkan jejak karbon pada hari ini. Baiklah, terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan seperjuangan di meja kerajaan, rakan karib di meja pembangkang, seterusnya warga media sekalian. Baiklah, bertemu lagi kita pada hari ini. Dan saya yang sebagai ketiga pada hari ini masih lagi berdiri teguh di belakang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam menyokong penuh gagasan usul kita pada hari ini. Dewan ini akan mengutamakan kecerdikan buatan iaitu AI untuk mengurangkan jejak karbon berteraskan rasional kelebihan kecerdikan buatan untuk mengurangkan jejak karbon berpandukan dua hujah utama penghasilan alatan canggih yang mesra alam dan yang kedua ketersediaan sepanjang masa. Baiklah. Selesai gerak kerja, saya teruskan pula dengan menganalisis satu demi satu kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak pembangkang kita pada hari ini. Baiklah, kita mulakan dengan analisis kesalahan major yang telah dilakukan oleh pihak pembangkang kita pada hari ini. Sedar ataupun tidak, pihak pembangkang kita pada hari ini mempunyai pembawaan yang cukup tidak jelas kerana dalam usul perdebatan kita hari ini membincangkan dewan ini akan mengutamakan di mana kecerdikan buatan ataupun AI adalah perkara yang utama yang perlu diceritakan dan dihujahkan dalam perdebatan kita pada hari ini. Namun pada hari ini, Menteri Kedua dan juga Menteri Pertama banyak membangkitkan isu berkaitan kesedaran dan juga sebagainya. Sedangkan AI ini yang kita perlu perdebatkan di dewan perdebatan kita pada hari ini. Ini berlaku permasalahan di meja pembangkang kita pada hari ini di mana pembawaan skop tidak jelas. Baiklah, saya teruskan pula dengan pembidasan untuk Timbalan Ketua Pembangkang sebentar tadi. Timbalan Ketua Pembangkang sebentar tadi telah membangkitkan isu berkaitan dengan isu rumah dalam pengurangan jejak karbon. Baiklah, tidak dinafikan kesedaran bermula daripada rumah. Tetapi saya tertarik apabila Yang Berhormat sendiri mengatakan bahawa apabila kita perlu menghilangkan karbon, kita perlu masuk ke laman web www.footprintcarbon dan dari sana kita mampu mengira footprint karbon tersebut. Tetapi pernah kata fikir, siapakah mengira footprint karbon tersebut? Sudah tentulah AI kecerdikan buatan. Terbukti bahawa Timbalan Ketua Pembangkang bersetuju dengan kita bahawa kecerdikan buatan itu penting dan utama dalam mengurangkan jejak karbon kerana ia akan menghasilkan kesedaran tersebut. Itu kesilapan di meja pembangkang kita pada hari ini. Baiklah, seterusnya pula, Timbalan Ketua Pembangkang membangkitkan isu berkaitan pemilihan makanan dan juga kesedaran terhadap iklim dan sebagainya. Namun begitu, tidak dinyatakan secara jelas apakah bentuk kesedaran tersebut. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana usaha daripada AI tidak berjaya untuk mengatasi masalah tersebut. Hanya menerangkan kesedaran, kesedaran, kesedaran. Tetapi apa yang perlu dilaksanakan dalam kesedaran tersebut? Adakah mampu memberi perubahan? Selagi tidak ada kesedaran, selagi itu tidak ada perubahan. Itu yang dikatakan oleh Timbalan Ketua Pembangkang kita pada hari ini. Namun begitu, dengan adanya kecerdasan buatan, iaitu AI, kita mampu memberi peringatan secara media sosial. Ini merupakan kerjasama antara Malaysian Technology Development Corporation dan juga Sandbox Inovasi dan Teknologi Kebangsaan pada tahun 2021 telah melancarkan satu program peringatan berkaitan tentang pelepasan karbon dioksida dan juga pencemaran udara di dalam semua lapisan, dalam semua saluran media sosial, bukan sahaja media sosial, malahan di televisyen kita. Jadi ini adalah
adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat kita. Itu adalah bukti AI mampu memberi kesedaran. Bukan kesedaran itu muncul secara tiba-tiba. Mungkinkah pihak pembangkang kita seperti ahli magic pada hari ini? Tiba-tiba muncul perkara tersebut. Selesai. Seterusnya, sebelum saya teruskan, seperti pungguk rindukan bulan, saya inginkan izin laluan. Ya, Muhammad, saya nak tanya. Adakah AI ini wujud daripada industri revolusi kedua dan ketiga ataupun baru saja wujud pada AI 4.0? Yang berhormat, jikalau kita menunjuk kepada revolusi industri 4.0 adalah mengutamakan AI dalam pembangunan kita. Walaupun ianya bermula daripada revolusi 3.0, namun itu diutamakan pada revolusi 4.0 kita pada hari ini. Baiklah, saya teruskan dengan pembidasan untuk ketua pembangkang kita pada hari ini. Ketua pembangkang kita pada hari ini, saya rasa pembawaan hujah yang dibawakan cukup rapuh seperti ibarat bercakap di atas angin. Hanya mampu memberikan hujah tetapi tidak mampu memberikan fakta dengan jelas. Pertama, bercerita tentang pengurusan yang tidak betul tetapi tidak disahkan langsung. Apa pengurusan tersebut? Adakah AI ini mampu tiba-tiba melakukan kerosakan? Tidak diceritakan secara jelas. Apakah fakta perkara tersebut? Tidak dinyatakan sebarang langsung. Jadi saya katakan ibarat rumah tanpa tiang sudah tentu roboh dengan mudah. Seterusnya, berkaitan tentang pembelajaran atau pembelajaran dengan mesin tersebut mempercepatkan kemerosotan alam sekitar. Di mana mereka katakan apabila kita banyak menghasilkan AI, maka banyaklah penghasilan jejak karbon tersebut. Yang berhormat, pada hari ini mungkin tidak pernah melabur ataupun kurang pengetahuan tentang melabur. Apa kaitan pelaburan pula? Dengan pelaburan kita akan mendapat hasil yang lebih baik. Buktinya, saya buktikan dengan negara China, Kementerian Ekologi dan Alam Sekitar China dan juga China AI Development Report 2021. Iaitu kualiti alam sekitar di China menurun pada tahun 2015. Namun begitu, permulaan penghasilan AI hasil daripada China AI Development Report pada tahun 2018 telah mendapat hasil pada 2020 dengan merekodkan kualiti udara yang lebih baik dan pengurangan daripada jejak karbon sebanyak 65.34%. Jadi ini adalah bukti melalui pendidikan tersebut kita mampu memberikan jejak karbon, pengurangan jejak karbon yang lebih berkesan. Tidak semestinya pada hari ini, okey, kita mengeluarkan 30,000 jejak karbon ataupun 30,000 gigaton. Tetapi pada masa akan datang, kita mampu mengurangkan sebanyak 100,000 jejak karbon tersebut. Itu adalah pelaburan dan menjadikan hasil yang lebih baik berbanding semata-mata kita mengurangkan perkara tersebut. Ini yang kekuatan yang perlu ada pada meja pembangkang kita pada hari ini untuk membuktikan bahawa kecerdasan buatan ini tidak mampu atau tidak mampan untuk menjaga mengurangkan jejak karbon kita pada hari ini. Baiklah, daripada itu kita telah membuktikan bahawa penghasilan alatan canggih yang mesra alam berjaya telah dibuktikan. Kedua, ketersediaan sepanjang masa di mana AI mampu dilakukan pada bila-bila masa tanpa sebarang halangan maupun bosan seperti mana manusia kita pada hari ini jikalau melakukan kesalahan. Bukanlah saya ingin menuduh kesalahan terhadap semua manusia. Tetapi dengan adanya AI mampu membantu lebih baik dalam penjagaan alam sekitar. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih Yang Berhormat. Persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat pembangkang pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Dengar ke? Dengar, teruskan. Jalan ke tepi menaiki rakit, tidak terperi indahnya bumi. Cik Puan YDP, senyumlah sikit, Dewan Berseri, semangat kami. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan Kabinet Kerajaan yang pincang, seterusnya rakan-rakan pembangkang. Tuan Yang Dipertua, mari kita lihat beberapa perkara hari ini. Boleh kita lihat, kalau nak diikutkan meja kerajaan, nak tunggu daripada pelepasan 30,000 ke 100,000 pengurangan tu, maka terkuburlah sebuah planet bernama bumi. Inilah masalah di peringkat kerajaan. Mereka hari ini memperjudikan alam sekitar kita. Sebab apa? Hari ini kita nak meletakkan frasa keutamaan. Kenapa kerajaan hari ini bermati-mati?
keutamaan nak meletakkan AI ni sebagai keutamaan. Padahal di peringkat pembangkang kami dah jelaskan bahawa kita ada masalah lain yang perlu kita hadapi dan perlu kita selesaikan di akar umbi. Dan juga kita dah bawa premis alternatif apa sebenarnya perkara yang boleh membawa kepada penyelesaian pada peringkat pertama. Kan betul? Yang berhormat ketua pembangkang dah kata ada beberapa jenis jejak karbon yang perlu kita lihat. Dan ini tidak ditafsirkan dan tidak langsung dijelaskan oleh kerajaan. Kita nak selesaikan sama ada sekunder ataupun primer. Langsung tidak diberikan keadaan. Walhal kita boleh lihat masalah utamanya kita dah jelaskan di meja pembangkang. Dah dijelaskan meja pembangkang. Kan yang betul? Masalah dia pertama, sampai bangkit daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hingga turun dia duduk Menteri Pertahanan yang saya kita mereka langsung tidak nyatakan kaitan antara AI hari ini dengan pengurangan jejak karbon. Bahal mereka tidak mengatakan apakah kejayaan-kejayaan sehingga hari ini. Di manakah keberkesanannya kalau kita daripada awal pembuatan AI ini sehingga hujungnya nanti kita dapatnya produk boleh menyelamatkan manusia dan juga alam sekitar. Kalau tak ada perkaitan, kenapa nak diletakkan sebagai keutamaan? Pertama. Kedua, kalau jejak karbon ini kita perlu lihat daripada segi nak sudut seperti mana yang dikatakan Amat Berhormat Perdana Menteri, kenapa kita tidak lihat AI ini kepada daripada proses pembuatan sehingga siap AI ini sendiri? Ini tidak dijelaskan. Sebab apa? Hari ini kita dah beritahu, ya kita faham AI ini akan memberikan impak kepada jejak karbon. Tetapi pada proses pembuatannya, walaupun dari sudut penyelidikan, kita dah kata 30,000 kilogram setara pelepasan karbon ini untuk penyelidikan. Belum lagi untuk produk. Ini masalah dia. Apa jaminan kita buat sekali terus kita dah siap? Kita nak buat FYP pun kita kena hantar 10 kali pada penyelia. Ini kan pula kita nak buat AI ni. Yang ketiga, masalah mereka penggunaan ini ke masa depan. Kita dah diomong-omongkan sejak daripada revolusi pertama pada penggunaan teknologi pada revolusi kedua sehingga penggunaan revolusi ketiga. Kita lihat bagaimana industri berevolusi sebab ada di atas kata nama nak menyelamatkan keadaan dunia dan alam sekitar. Akhirnya sehingga hari ini kita ada masalah alam sekitar walaupun teknologi telah berkembang sahabat tahu. Tetapi apa jaminan kerajaan kalau kita gunakan AI ke arah IR4, kalau kita gunakan AI ini ke arah revolusi perindustrian 4.0, dia boleh boleh menyelesaikan masalahnya. Dan yang kelima, saya kira pencerapan hujah yang tidak baik. Kerana apa? Kita tidak pernah sebut pasal kos yang tinggi dan sebagainya. Jika ada pun, kalau ada keadaan kos yang tinggi, syarikat terpaksa meninggikan kutipan mereka dan hasilnya nanti kenapa? Keterdesakan mereka untuk mengutip dana ataupun mengumpul dana yang akhirnya merosakkan industri ataupun alam sekitar itu sendiri. Ini yang tidak dilihat oleh kerajaan. Dan bila hujah pertama di peringkat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dia nak kata apa? Penciptaan AI ini akan mengurangkan karbon. Ini yang saya kata. Tak ada perkaitan langsung. Kita buat AI, tiba-tiba karbon rendah. Ini masalah dia. Sebab kita lihat pada penciptaan AI itu sendiri, dah ada masalah pelepasan karbon. Ini masalah yang tidak diselesaikan. Kita nak selesaikan jejak karbon, tapi nak buat AI, kena lepaskan karbon. Jadi kenapa nak letakkan keutamaan? Ini kerajaan tak jelaskan dan bidas baik-baik. Ini juga perkara yang kita telah lihat di... Kalau kita lihat di meja timbalan Perdana Menteri, saya ingat nak bela Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tak, dia kata apa? Ketersediaan sepanjang masa. Ini yang saya kata. Keadaan ketersediaan ini, teknologi telah sedia daripada semenjak IR 4.0 yang telah ingin menjamin atas nama untuk menyelesaikan masalah alam sekitar. Teknologi untuk menyelesaikan dan memudahkan cara pekerjaan. Tetapi hingga hari ini, kita tak ada jaminan. Adakah AI yang menuju IR 4.0 ini dalam keadaan ini boleh menjamin kepada pengurangan jejak karbon? Ini yang langsung tidak diberikan, jaminan diberikan. Wahai, kita dah berikan bukti dah tadi di mana pemanduan AI yang telah diagung-agungkan oleh Tesla dahulu hari ini telah mengakibatkan 273 laporan berkaitan kegagalan pemanduan AI ini yang akhirnya memperjudikan nyawa rakyat pula semula. Dan hujah terakhir di meja timbalan Perdana Menteri tadi kata sebagai sumber yang mesra alam. Ini yang saya kata, mereka ni gagal untuk mencerap meja pembangkang. Sebab kita dah kata kalau AI ni dibuat sekalipun, apakah jaminan kerajaan dia tak membuat pelepasan karbon? Ini masalah dia. Kita nak buat AI, ada tak pelepasan karbon dalam sistemnya? Ada. Sebab apa? Pertama, dalam pengurusannya pun akan ada pelepasan karbon. Dalam pembuatan dan juga penyelidikannya pun akan ada pelepasan karbon. Apa yang kerajaan tengok? Hanyalah output semata-mata. Itu yang kita lihat. Dan kita lihat juga bangkit Menteri Pertahanan, saya ingat mereka nak membela. Itulah orang kata, menurut biar pintar Yang Berhormat. Apabila kita lihat lagi, di meja ketiga seringkali nak kata apa? Dia nak perdebatkan tentang peletakan keutamaan. Inilah kita nak kata. Keadaan keutamaan, kenapa nak letak AI ni? Sebab dah ada masalah karbon juga.
Baik, lebih baik kita lihat kepada keadaan yang pembangkang bawa tadi. Dan apabila mereka kata, oh kita dah buat satu laman web dan inilah ciri-ciri AI yang kita gunakan. Dan dia bertuah, saya rasa masalah pembacaan dan juga fakta di meja kerajaan, mereka tak faham isu program, beza antara programming dan juga AI. Ini adalah dua perkara yang berbeza. Nak kira tentang programming, dari dulu lagi kita dah ada sistem komputer dan teknologi. Adakah dari dulu kita dah selesaikan masalah karbon? Kalau nak diikutkan logik kerajaan lah. Tetapi hari ini kita tampil dengan satu konsep baru, iaitu AI. Maka AI ni kerajaan kata boleh menyelesaikan masalah jejak karbon. Tapi sehingga hari ini kalau kita lihat, ada masalah penjejakan karbon daripada awal pembuatan dan penyelidikannya. Tuan Dr. Pertua, hari ini kerajaan bangkit bila kita lihat melalui satu aliran yang baik, kerana kita dah sebut apa keburukan. Kita dah jawab beban tugas di awal tadi, kita dah jawab keburukan AI pada ketika pembuatan penyelidikan sehingga pada kaitan pembuatan, dan untuk mendapatkan mineral atau bahan-bahan mentah untuk membuat AI ini sendiri dah pun menjadikan pelepasan karbon yang sangat maha dahsyat. Dan bila kita lihat pula, oh tak apa, pembangkang kata kita tahu AI ini ada masalah karbon, tak apa, kita bawa pula keutamaan lain untuk diletakkan pada meja perdebatan hari ini. Kita kata rakyat perlu ada kesedaran. Kalau tak ada kesedaran, maka kalau hang letak WDP, letaklah sekalipun, apa sekalipun diletakkan anda, AI ke teknologi ke, tetapi kalau tak ada kesedaran, takkan digunakan. Sebab itu kita dah kata tadi, fakta kalau sehingga hari ini, rakyat masih lagi ada kesedaran rendah. Maka itu perkara yang perlu kita katakan dahulu dan kita perlu selesaikan dahulu di meja kerajaan. Dan apabila kita lihat lagi, kita dah bawa alternatif yang sangat baik apabila kita letakkan bahawa rakyat dan isi rumah sendiri boleh membawa kepada pengurangan jejak karbon. Penduduk Pertua, kalau nak kira sayangkan alam sekitar, kami tak memperjudikan masa depan negara dan masa depan alam sekitar. Sebab apa, kami dah bidas dan juga kami bawa alternatif. Tuan dan Tua, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati. Demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasa daripada ahli-ahli Yang Berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang semasa sesi ucapan substansif. Baiklah, kita akan teruskan dengan sesi debat terbuka. Mohon semua pendebat bersedia dalam sesi debat terbuka ini. Sesi ini akan berlangsung selama 12 minit dan setiap pendebat akan diberi masa maksimum 90 saat untuk menjawab atau membidas semua kenyataan serta daripada pihak lawan. Jika semua pendebat sudah bersedia, boleh kita mulakan sekarang. Percubaan suara saya jelas. Okay. Bangkit Timbalan Ketua Pembangkang sebentar tadi mengatakan bahawa sekiranya tiada kesedaran rakyat, maka apapun sahaja AI yang dicipta dan dihasilkan tiada kepentingannya dan tiada keberkesanannya kepada pengurangan jejak karbon. Oleh itu, apakah sekiranya saya mengatakan bahawa kesedaran rakyat itu boleh diperolehi dengan penggunaan AI, adakah Yang Berhormat setuju dan akan mengatakan bahawa AI itu dapat mengurangkan jejak karbon? Seperti contoh, media sosial dan search engine seperti aplikasi Google, dia dapat meningkatkan kesedaran kerana media sosial merupakan elemen AI yang juga sekarang dinaik taraf, dan hal ini menunjukkan bahawa media sosial ini mampu untuk memberi kesedaran kepada masyarakat dan juga dapat meningkatkan kesedaran masyarakat dalam pengurangan jejak karbon. Fakta baharu, memetik alam flora Sdn Bhd memperkenalkan peralatan pembersihan iaitu mesin mikrosakuan dan vacuum elektrik berkonsep hijau sempena sukan C ke-29 di Kuala Lumpur 2017 sejajar dengan inisiatif meningkatkan kesedaran orang ramai terhadap penjagaan alam sekitar dan pengurusan lestari sisa hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Alam Flora Datuk Muhammad Zain Hassan berkata, peralatan pembersihan itu menggunakan kuasa elektrik dan mempunyai ciri yang mampu meminimumkan degradasi kualiti persekitaran. Antara kelebihan peralatan ini adalah masalah meja perwakilan pembangkang, sebab mereka tak boleh bezakan tentang programming dan juga AI ni. Saya nak ceritalah sikit, AI ni ialah pembelajaran mesin. Maksudnya
ia adalah satu keupayaan mesin, bukan programming. Ini bukan website ya, Yang Mohamad. Tolong betulkanlah. Dan fakta baru debat terbuka, menurut Mbank Group telah memanfaatkan program takrif elektrik hijau GET Tenaga Nasional Berhad dalam usaha mengurangkan jejak karbon dalam penggunaan elektrik selaras dengan agenda kelestarian kumpulan. Menerusi program GET warga Dewan Yang Bersidang, Mbank Group menjangkakan mengurang pelepasan karbon skop 2 kumpulan sebanyak kira-kira 90% warga Dewan sekalian. Kumpulan itu juga melaksanakan inisiatif hijau lain seperti melabur dalam infrastruktur cekap tenaga, termasuklah memasang sistem pencahayaan diod pemancar cahaya LED di bangunan dan cawangan di seluruh negara. Bukan itu sahaja Tuan Di Pertua. Dalam keadaan ini, saya telah menunjukkan bagaimana bukanlah keadaan kecerdikan buatan itulah yang menjadi utama untuk kita mengurangkan jejak karbon. Tetapi di saat kita ada inisiatif lain, sebagai contoh yang telah saya tunjukkan, kita dapat untuk menyelesaikan isu ini warga Dewan sekalian. Sebab itulah kita perlu memahami konsep AI yang perlu untuk kerajaan bawa. Sebab berapa bila mereka inilah yang mempunyai masalah dalam pendefinisian, inilah bila kes mereka bercapah-capah TKP, Timbalan Perdana Menteri juga tak boleh nak membetulkan Perdana Menteri pada saat-saat akhir. Tapi tidak mengapa, air beriak tanda tak dalam. Cakap lebih, ilmu tak ada. Terima kasih. Perwakilan pembangkang pada hari ini membicara mengenai kesedaran. Sedar tak sedar, bukankah penciptaan AI pada hari ini adalah bukti kesedaran dunia dalam melestarikan alam sekitar untuk mengurangkan jejak karbon? Saya kira perwakilan pembangkang pada hari ini tidak ada satu hala tuju perdebatan yang baik. Sekejap bercerita mengenai kesedaran, sekejap bercerita mengenai revolusi industri 4.0. Saya juga terkejut bila mana Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang membangkitkan soal kematian yang berlaku di New York City, katanya. Dalam penghujaan beliau, Yang Berhormat, apa kaitan kematian dan kesediaan sepanjang masa? Tapi tidak mengapalah, demi mempertahankan kubu masing-masing, kita dengarkan sahajalah. Fakta baru dalam debat terbuka, mengikut Sustainable Development Goals dengan izin Tuan Yang Dipertua, target yang telah dicapai oleh AI telah memberi impak positif sebanyak 93% kepada alam sekitar. Contohnya, pengurangan karbon dioksida, peningkatan kemudahan hijau dan pengawasan pencemaran. Masalah sekarang di pihak perwakilan kerajaan tidak memahami usul yang sebenar. Masalah sekarang ini masalah kesedaran rakyat yang perlu kita ambil perhatian. Jika masalah kesedaran tidak diberi dan dipandang enteng, bagaimana buat beribu AI sekalipun, buat program apapun tidak akan berjaya. Baik, untuk fakta debat terbuka pada hari ini, Presiden Pertubuhan Sahabat Alam Sekitar Malaysia, Dato' Abdul Malik Yusof mengakui bahawa kesedaran alam sekitar rakyat kita masih rendah adalah pada tahap yang bukan tiada usaha yang dilaksanakan bagi membendung permasalahan ini. Malah sabar tahun, begitu banyak program dan aktiviti kesedaran alam sekitar yang telah kita laksanakan. Namun demikian, ia dilihat seolah-olah kurang memberi impak kepada rata-rata masyarakat kita. Buktinya kita masih lagi melihat perbuatan segelintir daripada kita yang membuang sampah merata-rata, melakukan pencemaran alam sekitar, membebaskan gas dan sebagainya. Yang menurut Profesor Makliah Dr. Ahmad Zakaria, pensyarah kanan di Fakulti Mekanikal, mengatakan, menurut forum dan pakar dalam bidang itu, AI berpotensi untuk mempercepatkan kemerosotan alam sekitar. Penggunaan GPU intensif kuasa untuk menjalankan latihan pembelajaran mesin telah pun disebut sebagai penyumbang kepada peningkatan pelepasan CO2. Yang Berhormat, saya masih lagi keliru dengan pembawaan di meja pembangkang kita pada hari ini. Saya rasa Dewan Pembangkang kita pada hari ini seperti mengubah usul. Mungkinkah Dewan ini akan memberi kesedaran untuk mengurang jejak karbon? Sedangkan terterangnya kecerdikan buatan. Ini yang perlu diceritakan utama. Ibarat membaling damak tetapi bukan ke papan, jatuh ke bawah. Jikalau kita bercerita tentang kesedaran semata-mata, di manakah kecerdikan buatan tersebut? Ini yang kita perlu petikaikan. Sedangkan sepatutnya pihak pembangkang perlu menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada pada kecerdikan buatan tersebut sehingga tidak mampu menjadikan ia perkara utama. Sedangkan kami di meja kerajaan pada hari ini telah menjelaskan bagaimana kelebihan-kelebihan yang ada pada
AI tersebut sehingga mampu mengurangkan jejak karbon. Perkara ini ialah membantu bukan setakat daripada kesedaran tetapi membantu dalam menyelamatkan alam sekitar kita dengan mengurangkan jejak karbon berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan. Baiklah, satu fakta baru. Menurut daripada United States Environmental Protection Agency dengan kerjasama daripada Avoided Emission telah menghasilkan satu generation tool untuk membantu keluarga tersendiri dalam menghasilkan dan juga mengasingkan pengurusan bahan kimia sampah di rumah. Dan perkara ini telah menurunkan jejak karbon sebanyak 20% sepanjang daripada tahun 2016 sehingga 2021. Jadi perkara ini membuktikan dengan adanya AI mampu membantu kesedaran seterusnya mengurangkan jejak karbon seperti mana yang dituntut oleh pihak kerajaan, pihak pembangkang kita pada hari ini. Saya buktikan melalui satu fakta di salah satu negara maju. Kalau nak kira baik, semua benda ada perkara baik. Tetapi sisi gelap yang digelapkan oleh pihak kerajaan ini dilihat seolah-olah tak nak memperjudikan nyawa rakyat. Sebab apa? Daripada tadi kita dah tahu, kita bukan nak bercerita tentang kesedaran. Tetapi kita nak pertikaikan kenapa AI ini perlu diletakkan sebagai keutamaan. Walhal kita dah senaraikan dah tadi. Yang berhormat ketua pembangkang dah senaraikan secara panjang lebar. Betapa yang maha dahsyatnya impak pembuatan dan penyelidikan AI ini nanti akan mengakibatkan peningkatan dalam jejak karbon. Sebab apa? Kita dah bagi tahu di awal tadi betapa dahsyatnya keadaan ini dan akhirnya nanti kita nampak pada outputnya itu baik tetapi pada tahap penyelidikan dan tahap pembuatan AI itu sendiri telah mengakibatkan keadaan merosakkan alam sekitar dan tidak mencipta keadaan mampan yang perlu dituju dalam SDG itu nanti. Tahap tua, fakta baru daripada Liberty di Australia mengatakan pada tahun 2019 ada satu kajian yang menyatakan bahawa ianya memberikan satu keadaan impak yang sangat besar jika AI ini digunakan secara berlebihan, iaitu makna kata kalau AI ini sistem yang digunakan dengan melebihi tahapnya, ia akan melepaskan tahap karbon yang sangat besar yang akan akhirnya nanti menimbulkan satu keputusan bahawa tak selesai pun masalah karbon ni. Sebab itu kami bawa kepada pokok pangkalnya hari ini, isu pelepasan karbon ini harus diselesaikan daripada akar umbinya, iaitu apa akar umbinya? Daripada kesedaran. Kalau rakyat hari ini sedar bahawa penjejakan karbon mereka itu penting, maka mereka sendiri akan melaksanakan perkara-perkara seperti mana yang telah diberitahu oleh yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang tadi, seperti mana kita tahu. Bukannya kalau kita tak AI sekalipun tak selesai masalah. Baiklah yang berhormat, sebentar tadi apabila berkata tentang perjudian agak sedikit terguris hati saya seolah-olah kami di kerajaan tidak sayang akan rakyat. Sedangkan kami di meja kerajaan telah memberikan fakta cukup jelas berkaitan tentang bagaimana AI tersebut mampu membantu masyarakat kita. Sedangkan di meja pembangkang pada hari ini memberikan kesedaran seperti seolah-olah kesedaran itu timbul secara tiba-tiba. Ini juga boleh dikatakan sebagai perjudian kerana kalaulah tiada kesedaran daripada masa kini sehingga sekarang, bukankah itu perkara yang sama? Sekurang-kurangnya kecerdikan buatan telah menghasilkan satu lagi inisiatif baru dalam membantu kesedaran tersebut daripada kita menuntut ataupun menunggu tiba-tiba datangnya kesedaran tersebut. Kerana tidak diceritakan langsung dalam perdebatan ini, apakah usaha selain daripada AI untuk membantu kesedaran tersebut? Tidak dinyatakan oleh pihak pembangkang kita pada hari ini. Oleh itu, kami jelas bahawa tiada langsung perkara yang menyokong hujah mereka pada hari ini. Yang bila kita bercerita tentang usulan dewan perdebatan, saya nak tunjukkan balik, ya, kita akan tunjukkan bagaimana adakah betul kecerdikan buatan ni utama. Sebab itulah beban bukti yang diberikan di meja perwakilan pembangkang, kami akan tunjukkan inisiatif lain. Sebab itulah kami tunjukkan kesedaran. Itu perkara yang perlu difahamkan di meja perwakilan kerajaan, bukan kita nak pindah usul. Jangan bawa fahaman yang lemah dalam dewan perdebatan. Fakta baru debat terbuka, bank OCBC akan mengubah suai bangunan dan pusat datanya dengan teknologi yang lebih cekap tenaga sebagai sebahagian daripada langkah-langkah. Apa contohnya warga dewan yang bersidang? Iaitu contoh penyejukan yang berdasarkan rak membolehkan penyejukan yang bersasar dengan unit-unit penyejukan yang dipasang lebih dekat dengan server dengan izin Tuan Dipertua. Pada perkara ini, ia dapat mengurangkan pengeluaran karbon disebabkan kita di bank OCBC banyak menggunakan penyejukan ini Tuan Yang Dipertua. Pada akhirnya saya tunjukkan inilah inisiatif lain yang boleh kita gunakan dalam kita mengurangkan
jejak karbon pada hari ini. Rangkuman debat terbuka, kami Meja Perwakilan Pembangkang tunjukkan bagaimana ada sahaja inisiatif lain yang menjadi keutamaan dalam kita menyelesaikan isu jejak karbon ini Tuan Di Pertua. Sebab itulah tidak ada sebenarnya persoalan, oh kami nak pindah, oh kami nak tukar dan sebagainya. Sebab ini adalah perkara picisan untuk mereka retorik demi mendapatkan kemenangan semata-mata. Janganlah kita digelapkan dengan Meja Perwakilan Kerajaan seperti api dalam sekang, gunting dalam lipatan untuk memenangkan Dewan dalam debat pendebatan kita pada hari ini. Sebab itu, terima kasih. Berbaki masa yang tinggal, pihak pembangkang menanyakan kepada kami kenapa AI perlu dijadikan keutamaan, sedangkan kami telah membicarakan dalam hujah kami tadi kenapa kita perlu utamakan AI. Sekiranya tidak ada masalah untuk kita mengorbankan kesan yang sedikit demi kemaslahatan yang lebih baik. Fakta baru debat terbuka menurut Microsoft PwC, penggunaan AI untuk aplikasi alam sekitar boleh menjimatkan masa menjelang tahun 2030. Sekian. Terima kasih yang berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, selesailah sesi debat terbuka sebentar tadi daripada ahli-ahli yang berhormat pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan, Dewan ini ditangguhkan selama 1 minit. Bagi sesi penggulungan, mana-mana pendebat pertama, kedua, ketiga boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing. Sidang Dewan yang dihormati, cukup sudah tempoh masa persediaan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. 4 minit diperuntukkan untuk sesi pendebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan yang berhormat wakil daripada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan. Cubaan suara boleh dengar suara saya? Boleh. Teruskan. Terima kasih. Warga Dewan yang bersidang, untuk mengerti tentang kehidupan, kita harus menyatu dengan alam warga Dewan yang bersidang. Kita tidak ada boleh dipaksakan, semua akan terjadi dengan sendirinya setelah hidup kita selaras dengan kehidupan alam. Baik, dalam sesi pergulingan, saya nak gulingkan kesemuanya di Meja Perwakilan Kerajaan kita pada hari ini. Apa sebenarnya masalah kes di Meja Perwakilan Kerajaan? Dalam pembukaan, definisi mereka sudah bermasalah sebab mereka tak tunjukkan kepada kita jejak, tidak tunjukkan kepada kita jejak karbon yang bagaimana. Sebab jejak karbon ini kita ada primer dan sekunder. Mereka tidak tunjukkan bagaimana penilaian kedua-dua itu dapat dikurangkan dengan kecerdikan buatan. Itu peringkat pertama. Dalam kes yang mereka bawa pada hari ini sangat bermasalah. 3 perkara yang mereka tunjukkan kepada kita. Dua perkara saja hujah yang dibawa di Meja Perwakilan Kerajaan. Pertama,
tentang penggunaan AI ini mesra alam, dan kedua tentang ketersediaan sepanjang masa. Saya bidas, saya gulungkan kedua-dua ini. Pertama, bila kita cerita tentang keadaan citaan ini mesra alam, sebab itu kami tunjukkan bagaimana fakta dalam analisis di meja perwakilan kerajaan, bagaimana kita nak mencipta sesuatu mesin AI ini, kita menggunakan 300 kilogram pelepasan setara karbon dioksida untuk proses melatih model, satu model saja warga dewan sekalian. Peringkat pertama ini dalam peringkat pembuatan pun sudah bermasalah. Kita telah pun mengeluarkan jejak karbon ini. Adakah ini menyelesaikan isu? Ia tidak pun, Tuan Yang Dipertua, malah ia akan menyebabkan lagi teruk bumi kita pada hari ini. Untuk keadaan ketersediaan sepanjang masa, saya kira perkara ini adalah perkara yang bukanlah untuk dijadikan faktor hujah yang baik. Sebab bila mereka ceritakan tentang, oh, kita guna mesin rumpai dan sebagainya, perkara ini adalah perkara bagaimana sebenarnya tetap ada pengeluarkan karbon kita pada hari ini. Dan juga sebab itu persoalan-persoalan yang timbul di meja perwakilan pembangkang, bila kita berbicara tentang AI ini, ia tentang ilmu pembelajaran mesin, iaitu kepintaran seperti manusia. Kalaulah manusia sudah bermasalah menghakis alam kita pada hari ini, apa jaminan anda mesin ini tidak melakukan perkara yang sama? Sebab mesin ini bila-bila saja boleh rosak warga dewan yang bersidak. Sebab itu kenapalah meja perwakilan pembangkang perlu dimenangkan. Di saat premis bangkangan kami cukup mudah melihatkan kepada keburukan AI serta faktor dan inisiatif lain yang perlu diutamakan. Pada peringkat pertama saja, apa tuntutan dalam dewan perdebatan? Mereka suruh kami untuk tunjukkan keadaan pertama keburukan AI pada hari ini, dan kedua, inisiatif lain. Saya tunjukkan dalam hujah penafian pada peringkat pertama saja, di mana ada keburukan, iaitu hujah pertama keburukan AI untuk alam sekitar. Dalam hujah ini saya ceritakan bagaimana dan mengikut laporan Forum Ekonomi Dunia 2018, tunjukkan ada cabaran dalam kita membuat AI ini dalam pengurusan terutamanya Tuan Yang Dipertua, sehingga penggunaan GPU intensif kuasa untuk menjalankan latihan pembelajaran mesin ini telah memberikan pengeluaran jejak karbon yang lebih tinggi dan pada akhirnya tidak mengurangkan. Ini penafian pada peringkat pertama. Kami tunjuk dalam hujah kedua tentang kesedaran tentang pengurangan jejak karbon. Inilah antara inisiatif lain yang dapat mengurangkan jejak karbon ini, warga dewan sekalian. Kita bukan nak tukar usul dan sebagainya. Ini semua perkara picisan untuk dikaburi di meja perwakilan kerajaan kita. Sebab itulah bila kita nilai tentang kesedaran, pada peringkat pertama saja, kita sendiri sebagai manusia perlulah sedar tentang kepentingan alam sekitar untuk tidak lagi melakukan perkara-perkara yang dapat menghasilkan gas karbon yang tinggi ini. Peringkat hujah ketiga tentang isi rumah sebagai pengubah penilaian dalam mengurangkan jejak karbon. Pada rangkumannya saya tunjukkan pertapa, dalam mengurangkan jejak karbon pada peringkat primer dan sekunder, inilah inisiatif dan telah pun kami tunjukkan penafian. Pada rangkumannya model relatif meja perwakilan pembangkang, kami lebih menjawab kepada tuntutan usul demi menjaga alam sekitar. Inilah perkara yang perlu untuk kita terima yang pahit. Sebab itulah meja perwakilan pembangkang perlu dimenangkan mohon usul terus dibahaskan. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Bagi menutup sesi penggulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan yang berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi yang berhormat Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan pembangkang kerajaan yang berhormat, jemaah kabinet, seterusnya ahli-ahli dewan yang dihormati. Bertemu sekali lagi di arena penggulungan Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli dewan betul pada hari ini berbunyi. Dewan ini akan mengutamakan kerjakan buatan AI untuk mengurangkan jejak karbon. Nampaknya ketua pembangkang terlalu teruja sebentar tadi dan mengatakan dia ingin membahas usul, bukan menolak usul. Maksudnya kita boleh menerima usul pada hari ini. Kami pihak kerajaan yang prihatin dan bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat dalam memberikan definisi dan premis yang padu dan jitu untuk menolak usul yang diberikan oleh pihak pembangkang. Dari awal perdebatan, pihak pembangkang melakukan banyak kesilapan yang dilakukan secara individu ataupun berpasukan. Pihak pembangkang gagal memberikan definisi secara konsep yang mantap dan juga memberikan premis yang amat rapuh dan tidak rasional untuk membangkang usul pada hari ini. Pihak pembangkang telah memberikan hujah, yaitu pengurusan AI yang tidak sistematik, yang di mana
Pengurusan ini tidak pernah dinyatakan dengan sejelas-jelasnya mengapa pengurusan ini tidak sistematik dan boleh menyebabkan meningkatkan jejak karbon. Sekiranya saya katakan pengurusan itu akan disistematikkan dan dinaik taraf, adakah yang berhormat di seberang sana akan menerima AI sebagai keutamaan untuk mengurangkan jejak karbon? Status quo di mana teknologi sekarang adalah satu kepentingan yang sangat ketara, kenapa tidak menggunakan dan memanfaatkan sepenuhnya teknologi itu untuk menjaga kelestarian alam sekitar dalam mengurangkan jejak karbon? Di sini, saya ingin mengatakan bahwa pihak pembangkang nampaknya satu pihak yang tidak menolak teknologi. Walaupun tidak secara langsung, namun kita lihat betapa mereka mengatakan bahwa teknologi itu dapat merosakkan alam sekitar. Namun sedar ataupun tidak, kita juga sekarang sedang berlangsung perlawatan debat secara dalam talian menggunakan teknologi, menggunakan segala peralatan canggih, di mana hal ini menunjukkan bahwa kita juga menggunakan teknologi. Kenapa tidak pula kita menggunakan teknologi dan AI ini yang telah dinaik taraf dan semakin bertambah baik-baik untuk kegunaan dan kebaikan alam sekitar kita? Kenapa pihak seberang sana masih mengatakan bahwa AI ini tidak perlu diberikan keutamaan, sedangkan teknologi pada masa ini merupakan salah satu benda yang sangat penting. Seterusnya, mereka kedua yaitu kesedaran masyarakat dan seisi rumah. Menunjukkan di mana sudah kami mengatakan bahwa pengutamaan AI itu sendiri menunjukkan masih terdapat kesedaran sekurang-kurangnya dari pihak kerajaan untuk menunjukkan bahwa jejak karbon itu perlu dikurangkan. Namun yang dipertua dapat saya simpulkan bahwa hujah-hujah tersebut amat tidak relevan dengan premis mereka untuk menolak usul. Ketiga-tiga hujah mereka telah gagal menunjukkan bahwa AI tidak mampu mengurangkan jejak karbon. Kerana itu seperti yang dikatakan oleh yang berhormat Timbalan Perdana Menteri, mengapa tidak mengorbankan jejak karbon yang sedikit untuk hasil yang lebih besar? Tuan yang dipertua dan ahli-ahli Dewan, esensinya ialah kelebihan AI dalam mengurangkan jejak karbon bagi memantapkan lagi premis kami untuk menerima usul dan telah mengemukakan dua hujah yang disokong oleh fakta dan bukti yang konkret, iaitu penghasilan alatan canggih musnah alam dapat mengurangkan jejak karbon dan ketersediaan AI sepanjang masa dapat meningkatkan lagi keberkesanan pengurangan jejak karbon itu. Oleh itu, Tuan Yang Dipertua dan Ahli Dewan, tidak ada lagi keraguan yang gelap dan jadi terang, yang bengkok telah lurus. Usul pembangkang amat tidak relevan dan tidak memberi manfaat jika diluluskan. Nampaknya, pembangkang kita pada hari ini tidak mempunyai persediaan yang cukup sebelum membentangkan usul. Hujan-hujan yang dibentangkan umpama menanam tebu di bibir sahaja. Sekian daripada saya. Mohon untuk terus mencadang. Mohon untuk usul diterima. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan. Dengan ini, berakhirlah ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Maka berakhirlah sudah persidangan kita sehingga bertemu semula pada persidangan akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Saya selaku Tuan Yang Dipertua Dewan, dengan ini akan menangguhkan persidangan dewan pada sesi ini. Untuk makluman hadirin sekalian, pusingan 5 ini adalah pusingan senyap di mana keputusan tidak akan diumumkan selepas tamat sesi perdebatan. Namun begitu, dalam bilik roll call yang dijangka berlangsung pada jam 6 petang, ini bilik roll call peserta, para peserta dan hakim dijemput menyertai roll call tersebut. Sebelum itu, saya memohon ahli-ahli yang berhormat beserta panel hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Thank you.